Hai semua, jumpa lagi. Kali ini saya kongsikan resepi dadah ayam panggang yang cepat dan mudah. Jom masak. Mula-mula kita perapkan dadah ayam dengan rempah, garlic dan pepper. Kita simpan yang banyak ya. Kemudian kita tambahkan paprika. Di sini saya juga menggunakan rempah stik ya. Dan tambahkan garam. Serta sebuk cinnamon ya. Ini ayam yang sudah dibakar dengan 250 derajat Celcius selama 35 hingga 40 menit ya di dalam oven. Kita potong-potong untuk dihidang. Bagi teman-teman yang tiada oven, boleh juga memanggang ini menggunakan periuk ya. Kita letakkan sedikit minyak, barulah kita panggangnya dengan api yang perlahan. Kemudian untuk sosnya kita perlukan leek dan cili padi ya. Kita potong leeknya nipis-nipis ataupun halus-halus. Sebelum itu kita racik terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke semuanya ke atas ayam tadi ya. Kemudian kita ambilkan separuh buah lemon dan perahkan ke atas ayam. Sebabkan lemon ini masam, kita tambahkan sedikit kemanisan dengan menggunakan separuh buah oren ya kawan-kawan. Buah oren yang manis, kita picitkan juga seperti buah lemon tadi. Kemudian kita kacaukan semuanya sehingga sebati ya, kita gaul. Kalau kita mau lebih pedas, boleh tambahkan paprika ya. Jika teman-teman mau rasa yang manis sedikit pun boleh menambah gula ya ke dalam hidangan ini. Di sini saya menggunakan paprika manis ya, sweet paprika yang tidak terlalu pedas. Sudah siap. Terima kasih karena menonton. Jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye.